Wajahnya terlihat cerah ketika beliau sudah berada di kebun kelapa miliknya. Seolah beliau sudah tidak sabar untuk melihat dan mengambil tetesan nira yang memenuhi pongkor bambu miliknya. Kaki mungilnya mulai merayap menaiki pohon kelapa yang berdiri tinggi menjulang tanpa pengaman. Resiko akan bahaya yang mengancam dihiraukannya, seakan lupa karena terbayang hasil nira yang melimpah di pongkor bambunya. Dengan sigap Pak Sarkun mengambil pongkor bambu yang kemarin ia pasang, diganti dengan pongkor bambu yang baru untuk diambilnya esok hari. Tidak perlu waktu lama, Pak Sarkun mengganti pongkor bambu miliknya, tangan terampilnya pun sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Hari ini saya diajak Pak Sarkun untuk melihat kebun kelapanya tersebut. Kebun yang sudah menghidupi keluarganya hingga puluhan tahun yang lalu, atau bahkan puluhan tahun yang akan datang. Sudah sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai ya? Iya. Sudah lumayan jauh ya Pak, dari rumah sampai kebun sini, bikin keringetan. Iya, sangat jauh. Luasnya berapa hektar ya Pak? Berapa hektar aja? 4 hektar. Yeah. Pak boleh duduk ya? Yeah. Kita ngobrol sebentar. Yeah. Ini berarti di sini ada berapa pohon Pak jumlahnya? Kalau itu tuan pohon ada 60 pohonan aja. 60 pohon aja. Yeah. Ini dari 60 pohon semuanya diberes semua Pak? Belum. Jadi yang sudah produktif itu 30 pohon. 30 pohon. Yang lain masih belum bisa di beres belum. Hmm. Ya. Nah, terus kalau misal lumayan banyak ya 30 ya? Iya. Kalau dari 30 itu per hari bisa menghasilkan berapa liter nih, Pak? Kalau 30 pohon itu sehari 40 literan lah. 40 literan. Ya. Dan itu tiap hari selalu keluar airnya, Pak? Iya, tiap hari keluar. Tiap hari. Hmm. Karena ini kan dua kali ambilnya. Ini dua kali. Pagi dan sore. Ya. Terus kesulitannya apa nih Pak? Ini kan kayaknya pohonnya tinggi-tinggi di sini ya. Kesulitannya sebenarnya kalau tingkat kesulitan pada kita umumnya ketika kita hujan terus, licin. Hmm. Itu jelas kita sulit, itu kita harus hati-hati. Hmm. Terus yang lain ketika kita banyak hujan terkadang berpengaruh juga dengan kadar nira. Nira jadi kurang bagus ya. Jadi kadang kita buat gula juga kalau kita tidak hati-hati jadi gulanya kurang bagus. Terus kalau misalnya musim kemarau gitu gimana Pak? Kalau musim kemarau kita untuk kadar nira itu lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau kemarinnya terlalu panjang sampai 4 bulan itu berpengaruh pada kesuburan tanah. Kesuburan tanah akhirnya kita berpengaruh kepada tidak keluarnya bunga. Bunga itu sekarang tadi berhenti kalau kita kemarau. Kalau untuk hasil produksi kita lebih bagus di musim kemarau sebenarnya. Di musim kemarau lebih bagus. Lebih bagus, iya. Dan ini kayaknya kalau misalnya buat pemancing itu nggak pakai pengaman ya Pak, itu juga itu gimana nih Pak, bisa diceritain? Iya, itu mungkin kita faktor kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan, jadi awal-awal sih dulu kita belajar terus juga paling 2-3 pohon lah, kita masih gemeter juga. Tapi karena seiring berjalannya waktu, terbiasaan, jadi kita sudah ya enak saja. Sudah terbiasa itu. Sudah terbiasa. Tahu medannya seperti apa. Iya. Dan dari sekian tahun nih Pak, mungkin ada cerita pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan nih Pak, apa nih? Biasanya
pengalaman yang paling tidak disilakan ketika kita dari situ, ketika kita mungkin tingkat resiko kesalahan kita kan tinggi. Banyak yang mungkin jatuh langsung meninggal atau cacat, itu ketika kita hampir mengalami kesalahan tapi tidak jadi, kan ada hal-hal yang barangkali tidak pernah dilupakan oleh kita. Artinya di mana kita harus selalu berhati-hati, kita memang itu momen yang ibaratnya kita masih diberi kemurahan untuk tidak jatuh lah seperti itu. Jadi buat menjadi penderes itu memang nggak gampang ya Pak ya, latihan dan resikonya juga cukup tinggi ya Pak ya. Ini berhubung udah mau siang nih Pak, gimana kalau misal kita karena sudah panas kita pulang aja. Oke, yuk, ayo Pak. Masak Nira. Iya. Mungkin bisa diceritain gimana ibu awalnya? Ini kan habis bapak pulang harus selalu dituang ke wajan, dikasih api, terus kurang mendidih buat itu nyuci tempat Nira. Nyuci tempat Nira. Jadi tuang sampai mendidih. Iya. Setelah itu kan ditunggu, tunggu sampai matang. Berarti memang ada pembagian tugas ya Pak antara bapak sama ibu ya? Iya. Tugasku ambil dari pohon, pulang ke rumah, ganti adik pukulannya. Dan itu saya yang bikin kayu bakar, yang bikin apinya ibunya juga. Berarti bapak dan ibu tuh satu tim ya Pak, satu dan tim. Harus kompak pastinya harus ya? Harus kompak, iya. Nanti kalau setelah matang, prosesnya apa lagi Bu? Itu kan udah matang, kental, diangkat lalu diaduk dulu biar mental, lalu dipinggir-pinggir ke wajan. Setelah itu baru digusar, lalu diayak. Nanti setelah diayak, terakhirnya apa? Disangrai, pengeringan. Lalu udah kering, tinggal masukin ke tempat, itu plastik. Ke plastik. Ini dari, biasanya per hari menghasilkan berapa liter deh Pak, dari Bapak? Kalau sekarang, kita lagi produksi agak banyak, 10 kilo lah. 10 kilo? 10 kilo sekitar 60 liter lah. 60 liter? Iya. Itu satu hari full? Iya. Pagi sama sore? Iya, pagi sama sore.